Baik ya, selamat malam, Omer, selamat malam. Selamat malam, Komandan. Luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya sekarang? Baik-baik saja, Komandan. Aduh. Oh, baik-baik ya. Selamat kali. Berapa tahun itu tidak bertemu kita itu? Wah, tahun berapa ini saya masih pratur praka itu. Kopral. Iya. Kopral. Kopral, baru naik kopral lah itu. Siap, siap. Kan dari praka ke kemudian dari saya, saya pratu, praka kemudian dari ki terus kopral, mau naik kopral kemudian bergeser. Oh iya. Tahun 2007 kah itu ya? 2007. Bukan, 2010. Ya. 2009. 2009. Ya betul. Kan saya balik lagi ke Madiun, saya masuk 2001, kemudian ya dianggap gila lah itu kan. Akhirnya di pindah ke divisi. Balik lagi 2007 kah? 2007 ya? 2006. 2006. Ya, 2007 ya. 2007. Sekarang udah pangkat apa sekarang? Pak Homer. Sersan kepala, Komandan. Wih, sersan kepala luar biasa. Oh, itu rezeki Tuhan luar biasa kasih rezeki buat kita. Oh. Tidak terasa ya. Anak udah berapa? Ya, anak udah berapa? 2 lan. Ini yang pertama lagi persiapan ke Papua, tes akmil dari Papua, minta doanya Komandan. Oh, mudah-mudahan lulus dari Papua ya, program Papua ya. Siap, Komandan. Itu yang anak pertama waktu saya itu, saya sudah danki di sana ya. Udah ada dia ya. Siap, sudah danki nan. Wih, cepat. Sudah danton juga, sudah ada itu. Tapi masih kecil. 501, penuh kenangan. Iya kan? Well. Apa cerita-cerita kita itu? Yang banyak cerita kita itu, Homer. Apa aja yang diingat-ingat itu? Siapkan yang saya ingat-ingat itu, ini saya ingat-ingat saja. Yang pertama itu, waktu kita konsinyir. Waktu saya kan giliran konsinyir malam minggu. Terus diambil sama, waktu itu kemudian masih danton di kompise. Oh, awal-awal masuk. Awal-awal masuk. Nah, terus danton bilang, pengambil apel ini bilang ke saya begini, ini ada informasi. Ada yang masih kembali lagi ngorek-ngorek mantan pacarnya. Oh, saya marah udah ini. Yang bilang siapa itu? Ya, saya tahu itu. Oh. Siap. Yang ngambil itu Letnan 2 ini Dwi Susanto. Oh, Pak Dwi Susanto ya, ya, ya. Ya, Pak Dwi, mantap Pak Dwi ya. Lalu saya bilang, "Oh ya, saya tahu itu pasti itu." PM itu, kakaknya kan PM, ya saya akan, habis-habis saya akan ke sana. Mau saya obrak kabrik gitu. Terus danton saya kan, kemudian masih danton saya itu. Langsung saya diajak, ayo, sudah tenang saja, saya dukung kamu, ayo kita makan dulu. Kita makan dulu di misi, ayo masuk makan di misi, warung makan depan batalion. Saking makan-makan sampai kekenyangan, udah nggak mampu makan, saya lupa lah perjalanan ke sana. Akhirnya kembali tidur lagi, saya lupa pergi ke sana. Jadi itu teknik saya, trik saya sebagai danton ya, sebagai komandan. Saya tahu pasti ini Homer, ini anggota saya ini marah, tidak terima mengungkit masa-masa lalunya, akhirnya marah sama apa pom kah apa waktu itu ya. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya ini. Akhirnya saya ajaklah kamu makan mie yang besar itu di depan.
Bukan sampai kenyang, sampai tidak muap perut dengan harapan tidak ingat lagi itu masalah, kemudian ngantuk. Berhasil. Berhasil. Aduh. Pasti kamu bingung kan? Kenapa Danton traktir mie satu-satu apa? Satu piring tapi untuk dua orang. Iya, kan banyak itu mie-nya tuh. Siap. Aduh. Jadi pertama saya sudah semangat. Wah ini Danton dukung saya, kita pergi ombrak-ambrik sudah ini. Iya. Danton diajak dulu makan. Yowes. Habis makan kenyang ya sudah, saya lupa semuanya. Kekenyangan gak mampu makan saya. Iya, karena gak mungkin lah saya biarkan anggota sendiri ribut dengan anggota, walaupun itu pom, ya kan, namanya perwira itu ya harus berpikiran jauh ke depan. Kalau komandannya juga berpikiran pendek, wah bahaya. Mungkin sekarang belum jadi bintara, ya kan? Iya. Aduh. Aduh. Apalagi, apalagi Amir, yang ingat? Iya, komandan ngeri, cuma ngeri. Yang kedua itu kita ini main dadu kan di belakang batalion kan ramai-ramai orang main dadu di sana tuh. Oh, yang di belakang batalion itu? Iya, di belakang batalion di gedongan itu. Oh, kalau nggak saya main-main dadu. Padahal saya kan nggak ikut main, saya cuma pergi tuh penonton tahu ngambil-ngambil jatah lah. Terus? saya datang berdiri di sana aja sudah di atas saya dikasih untuk harga mabuk. Ah. Dan kita datang langsung kita lari semua bubar sembunyi. Bubar. Udah langsung kita sembunyi semua. Dan saya juga ikut lari sembunyi untuk kita. Dan ada juga oknum anggota dewan kalau nggak salah di situ yang main dadu. Iya ada. Ada. Bubarlah itu perjudian itu yang di belakang batalion sudah bubar. Siap, sudah bubar sampai sekarang. Sejak saya bubarkan itu ya. Iya. Sejak Danki bubarkan sampai sekarang sudah tidak ada lagi di gedungan belakang, sudah tidak ada lagi judi-judian, sudah tidak ada, hilang semua sampai sekarang. Wih, dari tahun 2000 berapa kita bubarkan? 2007 ya. Saya bubarkan itu sampai sekarang udah enggak ada ya. 2022. Siap, 2007. 2008. Terus saya satu lagi itu pas malam minggu kita siaga juga. Malam minggu. Kita siaga. Siaga. Tapi itu sudah danki. Sudah danki. Oh, saya sudah komandan kompi ya. Ah, gimana ceritanya yang kamu ingat? Over. Ayo. Over. Kita berangkat patroli. Patroli miras di luar sana. Saya Rohadi. Terus punya berapa orang lagi tuh? Lupa saya. Kita berangkat pakai mobil Danki, punya mobil putih, mobil khusus Danki itu kan. Nah. Sampai di alun-alun, dia berhenti sana, turun. Termasuk tentara yang minum sana bubar semua. Yang penjual-penjual langsung di Danki angkat minumannya ditumpahkan begini, stop, stop minum ini berbahaya, stop. Akhirnya, padahal yang dari bawa ini, yang kita yang anggota patroli itu gak mabuk semua ini. Tahu nggak maksud saya waktu itu, Amer? Kenapa kalian saya bawa? Ah. Jadi waktu itu kan saya dapat laporan bahwa itu katanya ada anggotanya Pak Sales Rinda, Pak, di servis lah, dikasih jatah apa itu Arjo, Kak? Ya, Arjo. Nah. Saya, jatah, nah, saya mikir daripada saya hukum terus anggota, lebih baik saya cari ini siapa yang ngasih jatah Arjo ini di Madiun. Dapatlah, nah. Ya kan, akhirnya yang ku ajak yang sering dapat jatah lah dulu ini di masa-masa kita. Sekarang mungkin udah enggak ada ya. Ku ajaklah kalian itu yang sering dapat jatah di situ. Ya. Biar kalian sendiri yang bubarkan. Sekarang masih ada nggak yang jualan Arjo itu? Masih ada nggak? Sudah tidak ada, kan? Sudah. Ada tapi tempat-tempat tertentu jauh-jauh di pinggir-pinggir jalan kayak dulu sudah tidak ada. Nggak ada lagi yang berani? Hilang semua. Dulu kan di kota, di tengah kota, alun-alun jualan orang itu kan?
Siap, nah, betul. Kiri kanan jalan itu. Masih bebas-bebasnya dulu ya. Jadi kalau saya tuh Homer, ku cari dulu akar permasalahannya, kenapa anggota ini begini. Oh, ternyata ada orang luar yang ngasih jatah. Ai, ku bawa biar dia sendiri yang bubarkan. apalagi Homer yang ada cerita-cerita. Satu lagi tuh yang masuk rumah sakit. Iya, saya masuk rumah sakit. Saya masuk rumah sakit itu pikiran saya hanya satu minggu, padahal saya itu sebulan. Wih, ya ya. Terus singkat cerita saya keluar. Dan kita tidak tahu ngobrol apa dengan dokter, saya kurang tahu juga. Setelah keluar dari rumah sakit, saya kembali ke sana batalion dan kita bilang ini, Omer, kalau kamu mati silakan minum lagi. Kau sudah difonis usus sudah bolong sembuh. Uy, saya kaget. Akhirnya saya sok minum sampai sekarang ini. Aduh. Jadi luar biasa. Jadi satu bulan di dalam rumah sakit di polis dokter, tapi perasaannya satu minggu ya. Nah, ya, benar. Setelah itu dokter memponis bahwa jantungnya Pak Homer sudah bolong-bolong kan. Nah, siap, siap. Tapi belum mau tobat, akhirnya saya yang datang. Homer, kalau kamu mau mati gampang, minum aja terus pasti mati karena udah bolong-bolong jantungmu. Ternyata kalimat itu sakti, membuat kamu berhenti sampai sekarang. Siap, Nang, saya belum sekarang. Alhamdulillah. Saya juga bangga jadi sersan kepala. Siap, Nang, dengan kepala. Jadi yang paling istimewa dari komandan itu, komandan kalau ketemu kita punya permasalahan di luar, tidak pernah dibawa ke dalam. Dia selesaikan di luar. Di dalam sudah kita anggap biasa. Kita tidak merasa bahwa punya masalah di luar. Kalau dia sudah pas punya masalah, ditanyain sama dan gitu. Kan biasanya kan ada yang kalau punya masalah di luar, didatangi sama komandan atau dan gitu, dan tolong pasti kan dibawa ke dalam. Kamu di luar begini, begini, begini. Kalau dan gitu tidak. Udah, kita dalam pura-pura tidak tahu, sama-sama tidak tahu aja. Kayak tidak ada kejadian di luar. Ya, karena begini, komandan. Jadi, siap. Jadi kami itu diajari di Akabri dulu dia, di Akmil. Ya adalah, jadi bagaimana senior-senior ngajari kami, contoh nih, kalau ada permasalahan anggota di luar, selesaikan di luar, ya sampai selesai. Jangan sampai dibawa masuk ke satuan. Artinya begini, saya tetap berkomitmen waktu itu untuk selalu menjaga, ya menjaga aib siapapun, diri saya, pasukan saya, tetangga saya, biar kelas saya yang tahu, tapi orang lain jangan tahu. Artinya kenapa? Untuk apa? Biar tidak ada malu, ya tidak malu. Nah itu memang saya rasakan setelah saya lakukan kepemimpinan itu, dan pasti Homer sudah tahu sendiri, kalau saya sudah A, semua A. Saya B, semua B, karena begitulah cara menyelesaikan permasalahan. Jangan sampai anggota dipermalukan di depan adik-adiknya, ya kan tidak bagus. Ya kan, karena bagaimanapun senior-junior di tentara itu kan sangat melekat. Nah kalau seniornya dibuat malu depan juniornya kan hilang bawahnya, hilang ya. Siap. Karena setiap orang itu kan pasti punya permasalahan. Nah, siapapun pasti. Nah itulah ya, makanya saya dulu ya yang katanya kopral-kopral pohon terkenal di batalion katanya. Malah bisa diatur. Intinya kan perasaannya, hatinya yang kita sentuh. Nah seperti itu. Siap. Nyatanya Pak Homer sekarang udah sukses bisa jadi bintara sersan kepala. Ya kan? Amin. Coba coba saya tidak bilang dulu, Homer, kalau mau mati cepat gampang minum banyak biar mati cepat, biar ketemu dengan Tuhan di sana. Mungkin kalau saya nggak ngomong begitu, tambah parah mungkin Homer ya.
Selewat mungkin ya. Aduh, selewat. Mantap. Ya alhamdulillah ya. Sekarang ya. Rumah sudah bisa, sudah punya sendiri rumah ya, Homer ya. Pak Homer ya. Siap rumah saya ini. Oh, di sini. Oh, alhamdulillah. Udah pindah ke teritorial ya. Di sekarang di mana? Di Secata ya. Siap di Secata, Om. Ah, apalagi sekarang sudah jadi pelatih. Wah. Siap. Ah, pasti yang taja ya, taja itu ya. Catam sih, catam baru nih, siswa baru. Ah, ada taja juga, catam. Catam. Paling tidak itu catam ya, anggota-anggota baru melihat. Oh, ini dulu Pak Homer dari Tantama bisa jadi Bintara. Itu akan membuat dia semangat. Ya, jadi apalagi pernah di Satuan Kostrat yang sudah mengalami berbagai penugasan, dilek ya kan. Nah, tentunya banyak masalah, Pak. Kalau saya kan sudah banyak yang saya lihat di luar ini, Pak Homer. Setelah sipil ini, saya merasakan bagaimana hidup dulu di tentara dan bagaimana hidup sekarang dengan sebagai warga biasa. Akhirnya semakin banyak kehidupan yang saya tahu. Bahwa ternyata ada beberapa sisi kehidupan di TNI, di militer yang berbeda dengan kehidupan di sebagai warga biasa. Ya, banyak sekali. Makanya... saya selalu berpesan kepada mantan anggota, mantan pasukan saya yang pernah diskusi bahwa tetap loyal kepada pimpinan yang ada di satuan masing-masing. Itu kuncinya. Karena tentara ini kuat karena adanya loyalitas tegak lurus di tingkatan masing-masing. Ya. Itulah kenapa tentara kuat. Beda saya rasakan di luar ini sebagai warga sipil. Banyak organisasi-organisasi yang saya pernah masuki jauh berbeda memang. Terkadang pimpinannya ngomong apa, bawanya nggak ngikutin, beda sendiri. Nah, rusaklah organisasi mereka tuh ya, tidak berjalan. Makanya saya berpikir, organisasi TNI Polri ini sangat, kenapa solid, kenapa mantap, kenapa bagus? Karena loyalitas tegak lurus antara yang dipimpin dengan yang memimpin itu selalu satu komando. Itulah yang membuat dihargai. Itu Pak Homer. Ya apalagi situasi sekarang kita ini mau dibenturkan TNI dengan Polri, ya TNI dengan rakyat. Satu kunci. Ya, loyalitas kepada pimpinan sesuai dengan sumpah prajurit dan Sabta Marga bagi polisi juga Tribrata itu sudah benar. Ya, seperti itu. Terlalu banyak kenangan kita ini, Homer. Kalau diceritakan mungkin tidak muat ini anu. Apalagi? Nah, satu lagi ini. Nah, Danki punya usaha jam tangan kah? Atau Danki beli jam tangan di luar? Terus ini khusus buat senior-senior. Begini kok kelebihan satu. Senior dapat kelebihan satu. Ya, yang kelebihan satu ini buat Homer. Tidak tahu Danki nilai saya dari sisi apa? Dari sisi pelajar. Oh iya. Oh iya, jam tangan anti air itu ya? Iya, Bang. Saat itu buat ini ya, ini kelebihan satu ya buat kamu saja, Omer. Siap, Komandan. Saya guru. Jadi semua itu ya saya guru. Oh iya. Sekian banyak sih yang dapat satu. Jadi waktu itu kita mau serahkan jam tangan yang kuat, yang anti air, KNK kalau nggak salah itu. Nah, ya. Kebetulan saya punya teman penjual jam tangan. Kalau kita beli di luar harganya kalau nggak salah 200 lebih hampir 300.000 harganya itu. Waktu itu kemudian saya lobi-lobi. Anggota saya ini kan gajinya pas-pas. Kita beli berapa waktu itu? 150 kah? 300. Hah? 350. Di luar. Iya. Di luar itu. 350 waktu itu ya. Tapi ke anggota berapa kita dapatnya waktu itu ya? 150 kah? 150 dan dijual lagi kita, bukan jual. Dan ini orientasi yang kasih ke kita, kan? Oh ya. Nah. Kita tidak tahu itu dapat dari mana dan ini yang cari sendiri mana kasih kita. Akhirnya yang senior senior dapat gratis, yang junior beli harga murah ya. Iya. Oh iya, jam tangan itu.
Kamu kan masih sudah senior waktu itu, Homer. Enggak, saya. Tapi kan saya cuma dari tim bilang begini, ya udah ini lebih satu kasih buat Homer saja. Padahal ada sih lebih dari saya juga. Iya, iya, iya. Begini, dan kini begini, bukan. Kita tidak belajar. Dan kita tidak tahu bahwa dari mana begitu datang bagi kita anggota. Oh iya, tidak ada bayar ya, yang dikompensasi itu ya. Nah, dan kita tidak setuju juga bayar, tidak tahu dan kan. Jadi di luar datang kasih sama kita, bagi ya, ini yang senior-senior, kalian dapat jam tangan ini. Wah, semua sudah dapat kelebihan satu, ya. Kasih buat Homer. Oh, itu jam tangan kuat itu. Iya, ada yang ngasih dulu itu. Siapa ya? Banyak. Terus dikasih ke anggota. Iya, iya, iya. Saya bilang jam tangan penting itu. Memang dari itu, keluar dan masih mikirkan anggota. Kesejahteraan anggota itu memang dari itu. Saya jempol nomor satu. Kesejahteraan itu luar biasa. Bela mati-matian kesejahteraan anggota. Sampai nama itu masih ada di Mosa sampai sekarang. Anggota-anggota tertua yang tua-tua di sana. Pasti masih ada namanya dan itu masih ada. Oh masih ada yang di sana, masih ada senior senior di sana. Masih ada hak anggota itu masih ada. Oh iyalah. Maksudnya begini, hak anggota itu wah, luar biasa dan kita selalu bela betul itu. Ini hak anggota, ini hak anggota memang sip. Ya intinya hak anggota jangan diambil. Jadi, ya itu punya anggota-anggota ya, nggak ya, boleh. Ya. Hak maksudnya kan hak seperti pembagian kaporlap, begitu lah, sepatu dan lain-lain itu. Begitu lah. Apalagi pasukan tempur. Oke lah, Pak. Mati. Mati. Baterai habis. Oke, malam, malam. Makasih, Omer. Yuk, yuk, malam. Malam. Yuk. Selamat malam. Malam. Wah, baterainya habis. Oke, saudaraku. Baterainya Pak Homer habis ya. Oke lah. Jadi itulah tadi, saudaraku, sekilas Pak Homer ya. Nah, jadi Pak Homer dulu ini adalah mantan pasukan saya dulu, saudara-saudaraku semuanya. Ketemu dari Pratu Prakas sampai Manek Kopral. Ya. Nah, banyak situasi saat itu, sekarang kan sudah semakin membaik ya kehidupan TNI, sekarang semakin mantap. Walau dulu itu ya seperti itulah gambaran sedikit terkait kehidupan kami ya. Dan ternyata komunikasi tidak putus. Dan mereka masih banyak mengingat ya sejarah-sejarah kami, kisah-kisah kami. Dan bukan hanya Pak Homer ya. Banyak-banyak mantan pasukan saya. Dan bukan hanya di 501. Di 502 di 502 juga ada cerita, walaupun saya tidak pernah masuk ke batalion itu. Yang di Malang ya. Di Brigif 18, di Denma banyak juga cerita. Ya, di 503 banyak juga ya cerita di jajaran Brigif 18 lah. Dan di luar Brigif 18 juga ya seperti 2412 Purworejo, 514 Bondowoso, bahkan lintas satuan. Dan bukan hanya cerita-cerita, kisah-kisah ini bukan hanya di kalangan Kostrad, tapi di luar Kostrad juga banyak. Ya khususnya TNI Angkatan Darat. Dan termasuk di kisah-kisah saya dengan penugasan, satgas, ya dari Polri biasanya rata-rata, khususnya Brimob ya. Ini adalah salah satu. Artinya begini kawan. Dimanapun dan kapanpun selama kita masih diberi kehidupan dan kesempatan untuk membangun silaturahmi kepada siapapun. Ya, dan tadi salah satunya Pak Homer itu, sebenarnya banyak sekali cerita itu dengan Pak Homer karena ibaratnya yang namanya
anggota ini kan berbagai macam karakter sesuai dengan wilayah, dari Medan, dari Makassar, Bali, ya kan, Nusa Tenggara, Timur Timur ya, bagian Timur Papua. Ini memiliki karakter yang berbeda-beda menjadi satu tim. Nah, disinilah pentingnya seorang komandan kayak saya ini waktu itu, menjadi komandan peloton, komandan kompi. Bagaimana caranya yang berbeda karakter ini terangkul semua? Kuncinya satu, memimpin dengan ikhlas. Karena pada dasarnya seluruh suku-suku, seluruh kebiasaan adat istiadat, ya, yang berbeda karakter ini selalu dipertemukan dalam wadah yang penuh keikhlasan, kejujuran, amanah, transparan. Karena itu adalah sifat lahiriah yang selalu diinginkan oleh semua manusia, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, selalu bertemu dalam wadah yang disebut keikhlasan, kejujuran, amanah, menjadi contoh dan suri teladan di setiap masa masing-masing. Ya, salam hormat Pak Homer. Saya bangga dan terharu dulu menjadi tantama, sekarang sudah menjadi sersan kepala, dan semoga anaknya lulus ya menjadi taruna akademi militer dari Papua. Pesan saya kepada rekan-rekan yang masih aktif di TNI, ya, tetap satu komando, doktrin TNI jalankan. Perintah pimpinan dalam hal tugas, loyalitas kepada pimpinan dalam hal tugas, sesuai dengan sumpah prajurit, 8 TNI wajib, dan Sabta Marga, lakukan sepenuh hati. Karena apa? Rakyat Indonesia, negara Indonesia butuh tentara yang solid dan kuat, tentara yang dicintai rakyatnya, tentara yang selalu dekat dengan rakyat, tentara yang bisa menyelesaikan permasalahan rakyat di sekitarnya. Karena TNI adalah tentara rakyat. Dan sekali lagi, loyalitas kepada pimpinan adalah yang utama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sumpah prajurit, Sabta Marga, dan 8 wajib TNI. Selamat Bapak Homer dan keluarga di sana. Ya, salam hormat buat kalian semua. Itu kisah kita. Semoga kisah-kisah dengan prajurit lain, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna, bisa dibicarakan. Karena itu adalah kisah kita. Sukses selalu kawan. Sukses selalu sahabat. Semoga selalu diberi keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Saya bangga pernah bersama kalian dalam situasi-situasi baik suka maupun duka. Terima kasih, tetap semangat. Cakra Bajaribra Trisula Bravo Kostrad, Bravo TNI Angkatan Darat, Bravo TNI, Bravo TNI Polri, Bravo NKRI. NKRI harga mati, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.